Dan kalian juga mesti ingat bahwa tujuan otopsi adalah untuk mencari tahu apa penyebab kematian dari si jenazah. Sampai sini dipahami? Kalau begitu saya mulai otopsinya. Dan otopsi biasanya itu dilakukan pertama kali adalah untuk membuka bagian dada. Kalian ini bagaimana sih? Kalian kerja praktek di bagian forensik kepolisian. Saya sangat mengharapkan sekali kalian ini sudah mempersiapkan fisik dan juga mental. Bisa saya lanjutkan? Baik. Untuk melakukan otopsi, kalian juga harus bisa melihat dan memperhatikan secara detail bagian jantung dari si korban. Ya, tunggu sebentar. Tolong ditimbang. Timbang. Di grup katanya besok kita harus standby jam 11 nih. Handphone gue ketinggalan lagi. Lo duluan aja, gue bisa ambil sendiri kok. Lo yakin ntar kerusuhan pulang sendiri? Udah jam segini lo, Bel. Nes, balik gak? Udah gak apa-apa, lo temenin Alma aja. It's gonna be a good day. Semua akan baik-baik aja.
Mbak, ini titipan nasi uduknya mau dimakan apa buat saya aja? Makanlah, kan saya yang pesen, gimana? Itu bercandaan sarkasme, Mbak. Masa mahasiswa nggak tahu sarkasme? Itu namanya bukan sarkasme, itu namanya merebut hak orang. Tahu nggak lo? Rambutnya tuh panjang banget. Matanya tajam. Terus suaranya merintih gitu. Seriusan lo? Di mana? Di depan kamar gue. Mbak, itu benar ya? Kok aku kayak udah dua kali gitu dengar kalau ada penampakan perempuan di sini? Sejak saya kerja di sini, baru ngalamin kejadian kayak gini. Ini udah dua hari. Yang ketiga kalinya ini saya dengar ada perempuan, rambutnya panjang, merintih. Jangan-jangan itu suara merintihnya Mbak Uci yang jarang dikasih jatah sama si Abang. Canda nih. Bel, pagi banget. Gue udah janjian dulu. Eh, Mbak. Mbak Bella, ini sarapannya kan udah disiapin. Mangan rangamangan kan asalkan kumpul. Nanti aku makan di jalan aja ya. Eh. Oh, makannya di jalan. Pantesan kurus. Aku mau kayak dia. Loh, udah mau jalan? Gak bareng sama Nesya sama Alma? Aku ada appointment dulu. Oke, appointment. Besok-besok mau ngopi bareng gak? Nanti aku update. Hati-hati ya. Pagi, Neng. Pagi, Mang. Hati-hati ya, Neng. Bel? Bella? Kamu masih melihat hal-hal yang tidak ada? Akhir-akhir ini udah mulai berkurang, dong. Berarti pengobatan terakhir kita cukup efektif. Sekarang saya akan coba menambahkan obat dalam 30 hari ke depan. Ya? Kamu masih ingat Profesor John Nash, kan? Ahli matematika. Yang pernah difilmkan A Beautiful Mind. Yes. Dia itu sama seperti kamu. Kecerdasannya jauh di atas rata-rata. Penyakitnya itu membuat otaknya yang cerdas. Menciptakan sesuatu yang disebut dengan halusinasi. Dan melihat hal-hal yang tidak ada. Jadi pengobatan ini hanya memberi support. Keinginan dan kemauan keras kamu juga sangat dibutuhkan. Oke, Bel. Untung hari ini gue gak jaga malam, jadi gak ikut otopsi. Lo jadi ketemu sama dokter Yusuf lo? Jadi? Good luck, Bel.
Untuk hari ini sedikit berbeda karena kita kedatangan petugas forensik yang akan melakukan otopsi pada jenazah yang baru saja ditemukan pada pagi hari ini. Jadi kamu hanya bisa sebatas melakukan observasi saja, tidak lebih dari itu. Oke, kalau begitu kita mulai, dokter. Baik. Kita mulai saja ya. Ini karena tidak ditemukan adanya identitas diri, kita bisa sebut jenazah ini Mrs. X. Baik. Oke, kalau begitu sekarang kita mulai periksa antemortem. Silakan. Semua akan baik-baik aja. Kalau dilihat dari secara keseluruhan, fisik jenazah ini lengkap. Tidak ada bagian tubuh yang hilang. Cuma ada luka parah di bagian perut sebelah kanan ini. Ya, di sini juga terlihat jelas bahwa lukanya ini luka yang dalam. Kalau saya perhatikan, ini usianya kurang lebih 20 tahunan. Rambutnya warna hitam, panjangnya sepinggang. Warna kulitnya sawo matang dan bentuk mukanya oval. Sebelah kanan, pundaknya, tangannya, dan pergelangan tangan juga tidak ada cedera. Dan untuk kaki sebelah kiri ada lecet. Kaki sebelah kanan juga lecet. Sekarang kita lihat di bagian mata, dokter. Iya, matanya. Iya, untuk bola matanya tergolong bersih dan tidak ada memar sama sekali di antara jidat dan juga rahang muka. Coba dan bagian rongga mulut, dok. Ini ada luka di bibir bawahnya ini. Gigi geraham atas tertanggal. Tapi tidak ada gigi lepas di dalam mulutnya. Oke, baik. Dan untuk leher, dok, ada korban kecelakaan, dok. Saya tinggal dulu. Baik, dok. Silakan dilanjutkan. Oke. Saya teruskan ya. Coba dok kita periksa telinga kiri dan telinga kanannya ya. Ini daun telinga sebelah kanan. Saya perhatikan juga. Kondisinya bersih, rapi, dan mata juga tidak terjadi. Mbak,
baru datang. Rambutnya bagus kayak Blackpink, Mbak. Kalau Bella pingsan dari semalam, kenapa saya baru dikabarin pagi ini sih? Saya kan bukan menteri pemberitahuan, Mbak. Mbak, dari tadi malam belum bangun itu, Mbak. Tapi Bella baik-baik aja kan, gak ada benturan di kepalanya atau apa? Terus kenapa dia dibawa ke sini, bukan ke rumah sakit? Anu, Mbak, kalau itu saya gak tahu. Soalnya tuh saya kan... Saya yang bawa ke sini. Tadi teman-temannya Bella panik waktu Bella gak sadar. Setelah dilakukan tindakan, Bella maksa minta pulang. Setelah itu teman-temannya Bella menghubungi saya untuk jemput Bella naik taksi. Anda siapa? Maaf. Saya Raja, tetangga kamarnya Bella. Ingrid. Kakaknya Bella. Oke, berarti Bella gak apa-apa kan? Thanks ya. Bel. Hai Kak Ingrid, duduk sini Kak. Jadi Bella kenapa? Ini Kak. Hah? Tenang aja Kak, itu obatnya obat resep kok. Tapi Kak, itu obatnya dari psikiater. Kakak yakin Bella baik-baik aja? Dia baik-baik aja kok. Kayaknya kita harus buru-buru ke rumah sakit deh. Gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Makasih ya. Yaudah, kita duluan ya, Kak. Mbak. Bocah kau yang ini tuh masuk angin. Tak kroi ya. Kusrok, kusrok, kusrok. Pakai piring. Nesha, gue ngerasa ada yang gak beres deh sama Bella. Al, jangan ngomong sembarangan ah. Lo tau gak, waktu gue temuin dia, dia tuh ngigo katanya bisa lihat setan. Alah, dia lucid kali efek obat. Masih kayak gitu efek obat sih ah. Gue tuh curiga Bella nyemunyiin sesuatu gitu loh dari kita. Jangan-jangan dia punya indra keenam kali, dia bisa lihat hantu. Terus maksudnya di rumah sakit itu kan lagi banyak banget yang meninggal gak wajar. Jadi dia stres, makanya halusinasi kayak gitu. Tahu? Lepas! Lepas lu saya!
Come on. Are you okay? Janjian sama Kak Langgir. Kalau dijanji gak apa-apa, pergi aja. I'm fine. Iya, bentar lagi. Nanti gue telepon balik ya. Alma bilang sama kakak, kalau kamu ke psikiater. Kamu lagi ada masalah. Enggak. Tapi aku sempat baca di perpus fenomena yang aku alamin ini, Kak. Disebut fenomena Barnum atau Forer Effect. Makanya aku temuin psikiater. Iya, tapi akhir-akhir ini lebih intens, Kak. Hei, kakak tahu kok kamu orang yang kuat. You'll be fine, oke? Okay? Aku udah minta tolong sama Mbak Uci untuk siapin makanan untuk kamu. And please, WhatsApp aku kalau ada apa-apa. Tetangga sebelah kamu, he's kinda cute ya, baik lagi. Raja. Kakak tahu apa soal Raja? Loh, bukannya dia yang bawa kamu kesini? Oh ya? Aku nggak tahu apa-apa, aku blank banget kemarin. Bangun-bangun aku udah di sini. Terus ada kakak. Kamu salting ya? Hayo. Kak, please deh. Kakak kan tahu sendiri. Semua cowok tuh pasti anggap aku aneh lah. Dukun lah. Bel, udah. Itu kan dulu. Sekarang kamu di sini enggak ada yang tahu kok. Deketin tetangga kamu yang ganteng itu. Kakak cabut dulu ya. Take care. Salam buat mama ya. Dan Raja. Dapat salam tuh dari Bella. Woi. Hai. Hey. Gimana? Udah mendingan? Udah, istirahat sebentar abis itu udah. Gak apa-apa kok. Yakin? Yang kuliah kedokteran kan aku. Jadi aku tahu aku baik-baik aja. Raja, cowok sembarangan nggak boleh masuk sini. Cowok sembarangan? Mana itu cowok sembarangan? Mana cowok sembarangan? Maaf, maaf. Iya, aku bercanda. Ya udah. Aku keluar. Oh iya. Kamu kalau butuh apa-apa panggil aku ya.
Kan ada Mbak. Mbak jauh di bawah. Terus kebanyakan bercanda. Mendingan aku dekat di seberang. Serius lagi. Oke. Aku keluar. Naik. Sampai. Aku akan tinggal. Bel. Bel.
Bella. Bella. Ini Mang Ijan. Neng. Bel, kamu kenapa, Bel? Jangan dia hati-hati bahaya. Pegangin, pegangin. Pegangin. Ayo sini. Aduh, pegangin. Kita kita bawa ke tempat tidur. Depan. Bella. Bel. Kenapa kamu masuk ke jasad ini? Kenapa kamu masuk ke jasad ini? Keluar dari jasad ini. Keluar. 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 Pagi. Hey. Aku bawa sarapan buat kamu. Makasih. Iya. Kamu gak apa-apa?
Kamu kemarin nyeremin banget, Bel. Kamu ingat kamu kerasukan? Aku cuma ingat. Aku ngeliat perempuan. Berambut panjang. Terus perutnya. Perut? Kenapa perutnya? Aku gak mau bahas. Kamu ngeliat aku kerasukan kemarin? Iya. Kamu gak takut sama aku? Kamu kemarin emang nyeremin. Tapi sekarang enggak. Karena aku tahu. Yang kemarin itu bukan kamu. Dan lagi-lagi kita kedatangan jenazah tanpa identitas yang baru saja dikirim oleh pihak kepolisian. Dan kita harus... Maaf, saya telat. Kamu ini kenapa sih, Bel? Kamu yakin gak apa-apa? Baik. Ini adalah jenazah yang baru saja dikirim oleh pihak kepolisian dan menurut hasil laporan. Kok kita otopsi dia lagi, Dok? Kemarin kan udah. Kamu nih ngomong apa sih, Bel? Saya nggak ngerti. Dari menurut hasil laporan dari pihak kepolisian bahwa... Bel! Bella! Bel! Kamu gak apa-apa, Bella. Saya mau pergi dari semua ini. Dari rumah sakit, dari rumah susun itu. Jangan, Bel. Kita sedang mencoba yang namanya
exposure terapi. Saya mau coba kamu harus berhadapan langsung dengan rasa takut kamu. Dan di rusun, ada teman-teman kamu yang akan mendukung kamu. Dokter, tapi... Kita sudah pernah membahas ini berkali-kali. Itu semua keluar dari dalam pikiran kamu. Dan kalau kamu mau hidup normal kembali, maka yang harus kamu lakukan adalah melawan semua rasa ketakutan kamu sendiri. Confront your fear, Bella. Kopi belum aku minum kok, masih baru. Tor aja asli loh, baru di roast kemarin, fresh. Thanks. Kamu kopi antusias juga? Iya. Ya, teman begadang waktu lagi nulis apaan lagi kalau bukan kopi. Bosan aku sama kopi-kopi kemasan gitu. Terus coba single origin beans. Menarik. Aku suka. Sekalian explore kopi senusantara. Kamu juga suka? Kamu lagi free kan? Jalan yuk. Karena satu, kamu spesial. Dua, kamu spesial lagi. Tiga, kamu spesial banget. Spesial karena kemampuan aku. Oh enggak.
Bukan itu maksud aku. Gini, aku udah pernah deket sama beberapa cewek, tapi bagi aku, kamu beda. Sikap kamu juga beda. Maksud aku gini. Kamu gak gampangan. Raja, aku boleh jujur sama kamu. Belakangan ini ada yang ngikutin aku. Perempuan seumuran aku. Sebentar. Tapi bukannya kalau kamu udah biasa ya sama hal-hal kayak gitu? Kali ini beda. Biasanya mereka cuma nampakin diri. Tapi yang ini terus-terusan ngejar aku. Apa mungkin selama ini dia pengen ngasih tau aku sesuatu? Tapi aku belum tahu full message-nya apa. Aku harus cari tahu cerita seutuhnya seperti apa. Lagi ada tamu ya? Nggak ada. Apaan sih? Kamu masih ngantuk ya? Apa nih? Misteri yang harus aku pecahin. Aku harus cari tahu dia siapa dan siapa keluarganya. Iya, yaudah nanti kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku ya. Sorry. Kertas nyangkut. Makasih. Nes, gue tuh ngerasa kayaknya Bella beneran bisa ngeliat hantu deh. Gak cuma halu doang.
Woi. Kok bengong sih? Gue ngelihat Raja sama Bella. Kok mereka kayak makin deket ya? Kayaknya mereka ciuman deh. Serius loh? Ya gimana ya Nes, kita kan sama-sama udah gede. Ya gak fair dong. Kita sama-sama tahu kalau Bella itu lagi gak cari cowok. Tapi kok malah dia sih yang deket sama Raja? Ya udah gini deh. Lo coba aja kesampingin dulu masalah pribadi lo sama Raja. Dan kita selesain masalah sama Bella dulu. Dan Bella juga harus selesain masalahnya. Apa-apaan ini? Saya sedang mengurutkan informasi penyebab kematian Mrs. X yang kita punya, dok. Namanya adalah Mrs. X. Jenazah tanpa identitas dan akan dikubur tanpa nama. Yang meninggal akibat pendarahan yang terlalu berlebihan akibat luka tusukan di bagian abdomen. Dan hal ini sudah dibikin laporannya. Dan kasus Mrs. X, case closed. Dok, tapi menurut laporan, terdapat banyak memar di pergelangan. Tertanda perlawanan. Kalau itu sudah tugasnya polisi, Bel. Dokter, tolong. Mungkin dokter nggak akan mengerti. Tapi dia terus mendatangi saya. Cukup. Cukup, Bel. Kalau kamu kayak begini terus, saya khawatir. Kamu gak bisa lulus. Paham? Baik, dok. Sekarang kamu tolong rapikan semua ini. Baik.
akan bantu kamu. Tapi tolong kasih aku bantuan. Kamu lagi? Maaf aku membuntuti kamu sampai sini. Tapi aku gak tahu lagi harus kemana. Dan kamu adalah? Aku Daya. Sahabatnya Dara. Hati-hati dong, Ja. Lo gak sayang apa sama handphone lo? Oh. Sorry, Ja. Gue ceroboh. Kok temen? Cuman berdua. Isabella mana? Bella kayaknya masih di rumah sakit deh. Tadi ada cewek yang mau ketemu sama Bella, jadi mungkin Bella masih ketemu sama itu orang. Cewek? Iya, cewek. Orangnya masih muda sih. Badannya langsing, terus rambutnya panjang. Panjang rambutnya? Panjang. Panjang. Rambut panjang, panjang. Nah, iya. Gue mau pergi sekarang. Kalian bisa tolong keluar dari kamar gue. Sekarang. Aku... aku pernah jadi pacarnya Raja. Oh, maaf, aku nggak tahu sebelumnya. Ini bukan salah kamu. Aku memang benar minta tolong ke kamu. Jadi kamu udah tahu di balik ini semua. Gak semua. Tapi izinkan aku ceritain yang aku tahu. Kadang hubungan ini membuat kami serasa di surga. Tapi terkadang rasanya seperti di neraka. Terakhir saat di villa, neraka itu membawa petaka. Kan kamu tahu kalau aku gak suka sama orang banyak alasan. Raja, Raja, please stop. Tapi semua itu terus berulang. Ini semua harus berakhir. Sampai akhirnya Dara menyadarkanku. Daya, gue gak mau kehilangan lo sebagai sahabat terbaik gue. Tinggalin dia ya. Kita pergi dari sini.
Raja, please. Aku minta kamu buat ninggalin aku, Raja. Gak ada cewek yang bisa ninggalin gue. Aku minta! Raja! Raja, kamu apa-apa sih? Aku minta ninggalin kamu. Aku udah cukup muak sama kamu, Raja. Please. Turun gak? Raja! Ya udah ngomong sama kamu, Raja! Apa sih? Raja! Lo diam! Lo siapa? Eh? Sahabat lo. Yang tahu. Tahu enggak kamu akan celaka. Paham? Ingat, Mam. Bayangkan gimana hancurnya hati orang tua kamu. Berani kamu? Kamu lupa aku punya apa? Hah? Raja, please. Raja, maafin aku. Thank you.
Tidak ada tempat di sini untuk kamu pergi. Bahkan tidak ada tempat dimanapun untuk seseorang melupakan dosa-dosanya. Bella. Kamu masih berpikir aku Isabella. Matilah kau bersama dosa-dosa. Bella.
mereka harus support aku. Kamu belajar sesuatu gak dari semua ini? Banyak. Kamu ingat ya, kalau ada cowok cakep samping kamar kamu, pastiin dulu dia bukan cowok psycho. Iya. Tapi aku juga belajar satu hal. Ternyata manusia itu bisa jauh lebih jahat dari setan sekalipun. Kalau gitu aku balik banding duluan ya. Yakin gak mau nginep? Kasihan mama sendirian. Bye. Kamu baik-baik di sini ya. Bukan perayaan Ulta kok. Ini perayaan pertemanan kita, Bel. Oh, thank you. By the way, sorry ya kemarin gue sempat marah gara-gara lo sama Raja. Gue juga mau minta maaf ya. Gue suka ngegas kalau soal setan-setanan. Harusnya gue yang meminta maaf. Soalnya kemarin pas gue lagi sibuk banget ngurusin makhluk-makhluk astral, gue... lupa bikin kontennya. Kirain apaan? Makasih udah jadi sahabat gue. Sama-sama. Udah, pelukannya. Gue mau tidur. Besok pagi juga harus ke rumah sakit. Iya sih. Makasih ya. Bye, bye. Bye. Semua manusia dikaruniai dengan kelebihan dan kekurangan. Terkadang keduanya hanya terpisah oleh sebuah garis yang sangat tipis. Yang paling penting dari keduanya adalah menerima diri kita sendiri. Kadang kelebihan kita juga disertai tanggung jawab yang lebih. Sekarang saya sadar bahwa saya sudah tidak melihat yang tidak ada. Semua yang saya lihat itu ada.